Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi ini pasangan ter ya, setelah Gunara, setelah Leslar. Ini pasangan favorit juga sih, favorit aku setelah Fasel juga, yaitu adalah Harput, Hari Putri berduet menyanyikan lagu Yang Tersayang. Oke, sebelumnya ini belum pernah ada yang request sih, cuman aku pingin aja gitu ya, pingin melihat kekiutan mereka berdua gitu ya. Makanya aku mencari duet-duetnya Putri gitu dan juga Hari. Nah, jadi ini tuh kebetulan penampilan di konser Leslar Pemimpinmu, yang ini udah lama sih sebenarnya, sebelum Leslar menikah gitu ya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja. 3, 2, 1, go! Oh, gila sih. Ini duet, ini termasuk duet romantis ya. Karena lagunya juga lagu yang romantis sih. Kayaknya sih aku udah pernah dengar lagu ini sebelumnya. Oke. Wow, gila sih dancernya. Oke. Cantik banget, gila Putri. Aduh Putri, please dong Putri. Gigi gingsulnya itu lah yang menarik. Gigi gingsulnya itu, oh my god. Gila sih. Pokoknya pas pertama kali ini Putri masuk gitu, nyanyi ya kan, masuk terus ditambah sama visualnya yang dia senyum cantik banget, gila gak ngerti lagi. Aduh Putri makin cantik ya, makin gede tuh makin cantik Putri. Aduh aku pusing melihat visualnya, ya ampun. Tambah lagi nih Hari ya, Bang Hari. Oh. Cuma kamu. Oh ya, ini lagunya Om Imam S. Arifin. Gila. Tidak bisa memungkiri, tidak bisa menampik gitu ya. Ini benar-benar duet yang lagi dan lagi tuh mereka chemistry-nya bagus banget chemistry-nya. Makanya aku langsung kayak langsung kayak wow. Ini mereka pala tuh baru mulai, belum di tengah-tengah, belum masih baru mulai, tapi mereka duet chemistry-nya benar-benar luar biasa loh. Apik banget gitu ya. Apik lah. Gila. Gila. Ini mereka benar-benar kayak mereka benar-benar kayak saya merasa kamu adalah orang yang tepat buat saya. Benar-benar kayak merasuki banget lirik, tiap lirik gitu ya, tiap perkataan gitu mencerminkan, bener-bener menjiwai banget lah istilahnya, penghayatannya tuh gak main-main gitu. Maksudnya mereka setiap ngebawain lagu gitu ya, jadi hampir sama kayak Gunara sih, Gunara, Fasel, Leslar gitu ya kalau nyanyi. Wow.
Oh. Nice banget Hari ngecengkoknya. Aduh Hari, kayaknya gak bisa ini aku. Aduh Hari ini bikin-bikin cengkok Hari tuh bikin ambiar gitu ya. Oh my god, gila. Cantik dan ganteng. Gila, pasangan couple yang bener-bener pas banget deh, cocok. Wow, gila sih di sini bener-bener mereka tuh, aduh. Aku gerget kenapa penghayatannya itu loh mereka berdua, aduh gila sih, mau dicari kemana yang kayak gini ya. Tapi bener sih mereka totalitas banget, chemistry lebih ke chemistry gitu ya. Oh my god, waduh, ke taman surga dah tuh. Pegangan tangan coy, pegangan tangan. Aduh ya ampun. Duh, kenapa jadi kayak gini ya? Aduh, mohon maaf ya, ini malah heboh sendiri. Jadi apa ya? Itu lagunya sebenarnya lagu romantis tapi dibikin slow kayak gitu. Jadi mungkin serasa bikin kayak supaya kita itu bener-bener menghayati lagunya gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita nyanyi sama orang yang terkasih, sama orang yang tersayang gitu. Jadi biar bisa menghayati lagu tersebut gitu ya. Makanya ini temponya lambat gitu. Padahal sebenarnya biasanya kalau lagu romantis, tapi nggak juga sih, tapi kebanyakan kadang lagu romantis itu kadang suka upbeat gitu dan lebih katanya sih lebih supaya membakar semangat gitu. Tapi terbukti sih ini lagu romantis tapi slow gitu ya. Jadi enak juga sih untuk didengarkan, untuk dinikmati kalau lagi santai gitu ya. Oh. Oh, ini baru nih temponya mulai naik nih, kayaknya mau akhir-akhir sih kayaknya sih. Okay. Oh my god. Oh gila sih, gila. Pegangan tangan lagi dong di akhir. Sekali cute sekali ya, gila sih aku gak nyangka. Awalnya tuh aku cuma pingin ngeliat ke cute-an mereka gitu ya, ke uwon mereka gitu, tapi yang ada chemistry mereka sama visual mereka malah menarik perhatian gitu ya. Dan juga tertentunya suara mereka gitu ya, suara mereka menarik perhatian ya. Oke, paling segitu deh sih reaksi aku untuk Putri dan juga Hari menyanyikan lagu yang tersayang. Ini spesial untuk ini sih, persembahan di konser Leslar Pemimpinmu ya. Buat teman-teman semuanya, Poovers ataupun Hari, fansnya Hari, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe. Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap duet mereka ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.